يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع ابا كواجب برhutang untuk berkurban Syekh Bimbas rahimahullah berkata, tidak ada satupun dalil syari yang menunjukkan bahwa berkurban adalah wajib dan yang mengatakan bahwa berkurban adalah wajib maka itu adalah pendapat yang lemah. Mereka yang mengatakan hukum berkurban adalah wajib mereka pun memberi syarat yaitu yang berkurban harus kaya. Menurut kedua pendapat di atas yang wajib maupun yang sunnah tidak wajib untuk berhutang untuk membeli hewan kurban karena kurban tidak wajib kecuali bagi mereka yang kaya. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah. Apakah disunnahkan untuk berhutang atau tidak? Jawabannya adalah disunnahkan berhutang jika ada kemungkinan mampu untuk membayarnya, seperti halnya seorang pegawai yang berhutang dan menunggu akhir bulan untuk membayarnya dengan gaji yang ia terima. Namun jika kemungkinannya tidak mampu membayarnya, maka lebih baik tidak berhutang karena hutang akan menyita perhatiannya untuk membayarnya karena sesuatu yang hukumnya tidak wajib. Syekh Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah bertanya tentang seseorang yang tidak mampu berkurban. Apakah perlu berhutang? Beliau menjawab, "Kalau ia berhutang dan merasa mampu untuk melunasinya, maka hal itu adalah baik." Namun, ia sebenarnya tidak wajib melakukannya. Demikian pernyataan beliau, padahal beliau, rahimahullah termasuk yang mewajibkan berkurban. <tuh>